Dennis mana? Dia selamat kan, Jo? Dennis sudah dihilang kita semua. Dennis sudah pergi. Mas Dennis. Tiara. Kenapa kalian ninggalin aku? Kenapa kalian ninggalin aku? Aku harus tinggal dengan siapa di dunia ini tanpa kalian? Iya, betul. Wajah di foto ini persis dengan kamu. Dan kamu adalah orang yang selama ini kami cari, saudara Amel. Pak Hakim, sebelum Pak Hakim mencabut tuduhan pembunuhan terhadap Amelia, saya membawa saksi yang udah melihat Amelia membunuh adik saya dan Tiara, Pak. Apakah Anda bersedia menjadi saksi dan disumpah? Iya, Pak Hakim. Silakan Anda duduk. Nama saya Atika. Saya bersumpah. Saya akan memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya. Sebagaimana apa yang saya lihat dan saya dengar. Sekarang saya minta Anda menceritakan apa saja yang Anda lihat pada waktu itu. Waktu itu, saya berada di rumah sendirian. Rumah saya dekat dengan bukit itu. Tiba-tiba saja saya mendengar suara dentuman yang keras seperti tabrakan mobil. Begitu mendengar suara itu, saya langsung pergi keluar dari rumah, Pak Hakim. Itu kejadian yang waktu itu saya lihat, Pak Hakim. Baik. Gimana sih ini? Pak Roy juga kayaknya nggak bisa berbuat apa-apa. Pak Hakim, sekarang sudah jelas bahwa saudari Amelia yang mendorong Pak Dennis dan anaknya Tiara ke jurang. Ini berarti saudari Amelia bertujuan ingin membunuh mereka. Keberatan, Pak Hakim. Saudara Dennis dan Tiara meninggal bukan karena jatuh, melainkan terbunuh di pinggir jalan. Tetap saudari Amelia harus bertanggung jawab atas kematian Pak Dennis dan Tiara. Kasus ini bukan dipandang dari percobaan pembunuhan. Namun saudari Amelia memang seorang pembunuh. Itu tidak benar. Saudara Dennis dan Tiara ditemukan terbunuh di pinggir jalan. Dan itu artinya saudara Dennis dan Tiara masih hidup pada saat dia jatuh ke jurang. Ini semua tidak bisa dikatakan tidak benar tanpa ada investigasi yang tepat. Mungkin saja saudari Amelia mengangkat mayat itu dari dasar jurang dan menggeletakkannya di pinggir jalan agar terlihat sebuah kecelakaan, Pak Hakim. Tapi tidak ada bukti yang mengarah ke sana. Dari kesaksian saksi pun tidak bisa diterima karena tidak disertai bukti yang mengarah bahwa Amelia melakukan pembunuhan itu. Saudara-saudara, baiklah, setelah saya mendengar kesaksian dan jalannya sidang ini, maka saya memutuskan bahwa saudari Amelia terbukti telah menculik seorang bayi dan juga terbukti telah mendorong Dennis Darwin dan anaknya yang bernama Tiara ke dalam jurang. Tapi mereka tidak terbukti meninggal di tempat karena jenazah mereka ditemukan di pinggir jalan dan tidak terbukti bahwa saudari Amelia yang meletakkan kedua jenazah itu agar terlihat seperti kecelakaan. Pengadilan memutuskan saudari Amelia bersalah atas percobaan pembunuhan dan penculikan. Maka pengadilan memberikan hukuman 12 tahun penjara. Suci, kamu kenapa? Mas Bayu, ini gak adil, Mas. Ini gak adil. Kenapa cuma segitu hukuman untuk Amelia? Mas, dia itu lebih pantas mendapatkan hukuman yang lebih berat, Mas. Dia udah bunuh suami aku dan anak aku, Mas. Dia udah merenggut semua kebahagiaan aku. Ini gak adil, Mas. Ini gak adil. Suci, kamu yang sabar ya. Mas, aku ini udah kehilangan semuanya, Mas. Tapi Amelia,
Amelia cuma mendapatkan hukuman 12 tahun penjara, Mas. Ini nggak adil, Mas. Ini nggak adil. Suci, Mas Bayu ngerti. Tapi kita bisa ngebuktiin Amelia bersalah dan dihukum. Itu sebenarnya udah cukup, Ci. Daripada kita nggak bisa buktiin apapun dan Amelia langsung bebas. Itu akan makin bahaya, Ci. Kamu tahu kan? Gimana liciknya Amelia dan Farah? Mel, tempat kamu memang dipenjara. Kamu pantas mendapatkan hukuman atas dosa-dosa yang udah kamu lakukan. Kamu akan menderita di sana, Mel. Karena kamu udah ngebunuh suami dan anak aku. Iya benar, Suci. Aku emang dihukum. Tapi kamu gak sadar ya. Kamu tuh juga dihukum, Suci. Kamu kalah. Bicara apa kamu, Mel? Dengar ya, Suci. Kalau aku gak bisa dapetin Dennis, begitu juga dengan kamu. Dia udah pergi, Suci. Pergi untuk selamanya. Selamanya. Dan begitu juga dengan anak kamu. Anak kamu tersayang. Dia juga udah pergi, Suci. Jadi justru kamu yang kalah. Dan aku yang menang. Kamu kalah, Suci. Kurang ajar kamu, Mel. Suci, jangan. Kamu dengar ya, Mel. Kamu sudah mendapatkan kutukan dari seorang ibu, Mel. Aku bersumpah, Mel. Kamu akan menderita seumur hidup kamu, Mel. Kamu gak akan pernah mendapatkan perdamaian dalam hidup kamu. Gak akan pernah, Mel. Suci, kamu harus bisa sabar ya. Kamu harus bisa ikhlasin mereka. Dong sayang, Oma tahu apa yang menimpa kamu, tapi kamu nggak boleh begini terus dong. Oma, aku ke kamar Kak Suci dulu ya, kasihan dia. Jangan Dika, Suci lagi pengen sendirian kali. Lagi untuk hidup. Dika, apa yang dikatakan Oma kamu tadi itu benar. Saat sekarang ini, Suci ingin sendirian. Sudahlah, biarkan aja dia. Tapi kayaknya gak gitu juga deh, Pak. Sekarang ini Suci pasti sangat depresi, Pak. Kita harus selalu ada di samping dia. Ya, kerasa Nita benar ya. Ngapain coba Suci kemari-kemari di dalam kamar sendirian? Aduh, ya keberharap dia tidak menyakiti dirinya sendiri. Ya, kita tidak izinkan itu terjadi atas dirinya Suci kemari-kemari. Ya, kamu nemenin dia ke kamar.
dong cantik. Kamu gak boleh begitu sayang. Kan masih ada Oma. Meninggalin kita. Kita semua kan udah bahas ini sebelumnya. Akan lebih baik lagi buat kita semua kalau kita bisa memulai hidup yang baru. Mas Bayu, Kanita, kenapa mesti sekarang sih perginya? Di sini tuh kan kita masih sedih karena meninggalnya Mas Denny sama Tiara. Iya, Dika, kita ngerti. Tapi aku dan Mas Bayu akan memulai hidup yang baru di sana. Kita berdua juga mohon doa dan restu dari kalian semua. Dika, mulai sekarang tanggung jawab keluarga ini ada sama kamu. Perusahaan kita, papi, mami, juga oma, apalagi Suci. Kamu harus bisa jaga mereka semua ya. Mas Bayu yakin kamu bisa melakukan itu, Dik. Dan kalau kalian semua perlu sesuatu dan membutuhkan saya, kalian tahu kan, saya pasti akan kembali. Baiklah, kalau kalian ingin pergi, hati-hati ya. Saya mau ke kamar Suci dulu. Saya mau pamitan sama dia. Suci. Suci, Mas Bayu sama Anita akan pergi ke Amerika. Suci, kita berdua pergi dulu ya. Kamu baik-baik di sini. Kita berdua pasti bakalan kangen banget sama kamu, Ci. Suci, kamu gak boleh kayak gini terus. Kamu harus mulai hidup kamu yang baru, Ci. Kamu harus bisa bangkit. Kamu harus bangkit, Ci. Cuci, kamu harus bangkit, Ci. Cuci, kamu harus bangkit, Cuci, bangkit. Cuci, aku mohon. Cuci, aku mohon. Mas, udah Mas, kasihan Suci. Mencari yang namanya Martin, dimanapun dia berada. Ini mengingatkan aku bahwa aku pernah punya Tiara yang cantik dan lucu. Ini perlambang waktu yang pasti akan berlalu, yang mana aku akan hidup tanpa dia. Tapi dia akan di sini bersama aku, sebagai tanaman ini yang akan tumbuh bersamaku, seperti Tiara yang akan terus tumbuh. Tiara anak aku. Mami, apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, kita tidak bisa diam seperti ini terus dan hanya melihat Suci kamu kemari-kemari menderita lebih dalam lagi. Coba Mami bayangkan, sudah 2 tahun ini dia sama sekali tidak berbicara atau mengeluarkan suara apapun juga semenjak dia pulang dari pengadilan itu. Gue juga gak tahu, Ned, apa yang mesti gue bikin. Semua kita udah coba, tapi dia tetap aja gak mau keluar dari kesedihan itu.
cantik. Mau kemana sayang? Udah duduk di sini dong, kita makan sama-sama ya. Permisi, Ibu, ada surat. Makasih. Ini buat Papi. Apa isi suratnya, Dika? Ini dari perusahaan besar. Di sini dibilang kalau kita udah mendapatkan hak buat rumah sama hotel kita lagi. Kok bisa begitu sih? Aku juga nggak tahu, Ma. Papi, Papi dapat surat dari siapa? Untuk Darwin dan keluarga, terutama Suci. Kalian telah menghancurkan kehidupan anak saya. Dan ini adalah balasan dari apa yang kalian lakukan dalam beberapa tahun ini. Saya berusaha mendapatkan saham saya yang ada di perusahaan kalian. Dan ternyata itu tidak sulit. Apa saja yang sudah dilakukan Dika di perusahaan barunya itu? Berani sekali dia bilang kalau kita telah melakukan sesuatu sama Amelia. Justru perempuan itu yang telah menghancurkan keluarga kita. Menghancurkan kebahagiaan keluarga kita. Bahkan sekarang dia di penjara pun, dia tetap berusaha untuk merusak keluarga kita. Enggak, aku gak akan membiarkannya. Gak akan. Akhirnya si cantik bisa ngomong lagi. Dika, siapa yang telah membeli saham Om Farhan? Namanya Martin, dari Line Enterprise. Aku akan mencari yang namanya Martin dimanapun dia berada. Kita telah kehilangan kontrak gedung yang besar. Dan ini sangat memalukan. Anton, Diki, kalian keluar. Kalian berdua harus bertanggung jawab atas kesalahan ini. Dan mulai dari hari ini, saya nggak butuh kalian. Saya paling benci kegagalan dan orang yang bisa mengagalkan bisnis saya. Cantik, jadi kamu mau pergi? Iya, Oma. Cici, kamu kemari-kemari mau pergi kemana? Aku mau ke Line Enterprise. Apa? Ngapain ke Suci ke sana? Aku pengen cari yang namanya Martin. Aku pengen kasih tahu ke dia kalau dia nggak akan pernah bisa mengambil rumah dan hotel kita. Suci, kamu kemari-kemari, iya kan tidak kenal siapa Martin. Jadi ada baiknya kalau ia tidak pergi sendiri. Ya ajak aja Dika, ya? Jangan. Dika biarin aja ke kantor. Suci bisa kok ngatasin permasalahan ini. Cantik, Oma doain ya. Semoga kamu berhasil. Makasih, Oma. Hani, kenapa sih Mami biarin Suci kamu kemari-kemari pergi? Lu lupa apa, Net? Kalau hari ini tuh hari pertama si Suci ngomong. Selama 2 tahun kan dia mingkem melulu. Suci itu bukan Suci yang dulu. Suci yang sekarang yang siap berjuang. Maksud Oma? Apa yang dilakuinnya itu karena dia gak mau ngelihat si Farhan sama si Mama Lia menang. Dia akan keluar dari kesedihannya. Suci akan kembali. Thank you.
apa yang anak kamu lakukan dalam dunia pendidikannya. Saya dengar dia mau sekolah di luar negeri ya. Dari mana Bapak tahu? Saya peduli sama karyawan saya. Kalau mereka bekerja dengan bagus, saya juga akan memberikan peluang kepada mereka. Anak saya bohong, Pak. Itu tidak benar. Bagaimana mungkin kami dapat melakukan itu, Pak? Kami orang tidak mampu. Ayo ikut saya. Kamu atur semuanya dan sekolahkan anak kamu ke luar negeri. Apa? Selama bertahun-tahun kamu udah bekerja keras dan jujur. Makanya saya ngelakuin semua ini. Ambillah. Terima kasih, Pak. Mama, maaf, Pak. Tunggu, Pak. Anda bekerja di kantor ini juga? Saya mau ketemu sama Pak Martin. Apa Anda sudah punya janji dengan beliau? Belum, tapi... Kalau begitu, Mbak, Mbak silakan keluar saja. Mbak bisa membuat janji dulu, baru Anda bisa datang lagi ke sini. Tapi saya... Maaf, Mbak. Saya tidak bisa membiarkan satupun masuk tanpa ada janji sebelumnya. Jadi saya harap Mbak silakan keluar saja. Karena saya nggak mau kehilangan pekerjaan gara-gara Mbak. Mbak, Mbak sebaiknya pergi dari sini kalau Mbak belum punya janji. Iya, Mbak. Karena apa yang dikatakan security tadi itu benar. Atasan kami yang bernama Martin itu orangnya kasar. Dia juga sudah memecat kami tanpa alasan yang tidak jelas. Dan security ini juga bisa kena pecat, Mbak, kalau dia tidak mematuhi aturan di sini. Asal Mbak tahu, Bapak Martin itu orang kaya yang sangat arogan dan juga bengis. Jadi Mbak jangan pernah mengharapkan kemurahan hatinya. Dia nggak akan memberikan siapapun untuk menemuinya kalau dia memang lagi nggak mau bertemu dengan siapapun. Mami, sebenarnya apa sih yang terjadi sama keluarga kita? Gimana kalau rumah sama perusahaan hotel-hotel itu diambil sama orang lain? Kita mau tinggal di mana, Mami? Gue juga bingung, Net. Kenapa sih cobaan di rumah kita ini gak habis-habis? Pokoknya apapun yang terjadi, Net, gue gak mau ninggalin rumah ini. Sebab semua kenangan ada di sini. Dari anak lu kecil-kecil sampai segede gambreng, kita di sini. Pokoknya gue tetap bertahan, gue gak mau ninggalin rumah ini. Aku gak akan biarkan sesuatu terjadi di rumah ini atau pada perusahaan Oma. Jadi sebagai pihak pertama, aku rasa kamu langsung tanda tangan aja di sini. Kak Suci? Kak Suci tuh main kesini. Dika, aku sekarang udah tahu gimana caranya kita bisa ketemu sama Martin. Caranya? Kita buat janji sama dia. Cuma Tuhan yang tahu isi dari pikiran dia. Mungkin dia pikir dia itu presiden atau apa. Kan aku udah bilang, susah buat ketemu sama dia, Kak. Ya udah, kalau gitu aku cari nomornya dulu ya, Kak. Dika, kita tetap harus ketemu sama Martin. Kita harus bisa merubah pendirian dia agar dia tidak memiliki hotel ini dan aset perusahaan yang lain. Aku udah dapet nomornya nih, Kak. Aku akan telepon dia. Bisa saya bicara dengan Pak Martin? Bilang, ini sangat penting. Maaf, ini dari siapa? Bilang saja saya atas nama Pak Darwin, pemilik Hotel Darwin. Maaf, Pak. Ada telepon untuk Bapak. Bapak mau menerimanya? Saya nggak mau terima telepon dari siapapun. Siapa yang ada di meja resepsionis? Berani sekali dia menyambung ke telepon tanpa izin. Martin ini emang orang yang sombong. Halo, Mbak. Maaf. Saya udah tahu. Saya udah tahu apa yang dia omongin. Tolong sampaikan sama dia, saya ingin bicara penting sama dia. Ini menyangkut keluarga saya. Rumah saya ingin diambil alih oleh perusahaan dia. Sekali lagi maaf, Mbak.
tapi Pak Martinnya baru aja pergi. Jadi gimana, Kak? Cika, kamu ikut aku ya. Aku harus menemui dia. Tapi gimana caranya, Kak? Tadi pagi aku kantor dia. Dan beberapa orang di sana bilang, kalau kita ingin bertemu dengan dia, kita harus buat janji sama dia. Sekarang dia nggak akan memberikan kesempatan kita untuk bertemu dengan dia. Kita harus ke kantor dia, Cika. Saat dia keluar, kita hentikan mobilnya. Dan kita bicara sama dia. Kak Suci udah deh, jangan nekat kayak gitu. Maaf Mbak, saya mau ngecek dulu sebentar ya. Mbak, maaf Mbak, mobil saya mogok, jadi terpaksa Mbak harus turun di sini. Maaf ya Mbak. Super taksinya dulu ya. Ya udah Cika. Suci, kenapa, Kak? Aku kesel banget sama orang itu, Cika. Dia udah buat aku berantakan kayak gini, terus waktu aku tegur, dia malah ngasih aku uang. Emangnya dia pikir aku ini pengemis apa? Terus gimana dong, Kak? Ya udah, Cika. Berarti kita harus batalin dulu ketemu sama Martin. Mendingan sekarang kita pulang aja ya. Bu, sotonya satu ya, pakai nasi. Wah, tumben nih. Ada orang kaya mau mampir ke warung gue. Mana sopan lagi orangnya. Wah, sebel banget sih. Gara-gara orang itu, aku jadi berantakan kayak gini lagi. Ya udah, Kak Suci pakai sapu tangan aku aja. Nih. Makasih ya, Cika. Ingat deh sama plat nomor mobil itu. Ya ampun, kurang ajar. Kenapa lagi, Kak? Cika, mobil itu mobil orang yang udah bikin aku berantakan kayak gini. Kalau aku jadi kakak, pasti aku langsung nyamperin dia. Abis itu aku tampar pipinya. Tentu aja, Cika. Aku bakal ngelakuin hal yang sama seperti apa yang kamu bilang. Gak usah, Kak. Tadi aku cuma bercanda kok. Kak Suci! Dasar laki-laki gak tau malu. Habis bikin aku kotor kayak gini, dia malah enak-enakan makan di sini. Thank you.
Grand Cafe, dia mau bikin pesta. Ini kesempatan kita, Kak. Kita bisa ketemu sama dia di sana. Ya udah, Cika. Kalau gitu, kita ke sana sekarang. Eh! Apa yang lo lakuin, ah? Kenapa lo tiba-tiba nyeram air ke kepala gua? Kurang ajar. Eh, tunggu! Kak Suci, Kak Suci cepetan lari. Dia mau ke sini. Eh! Aku gak nyangka ya, ternyata Kak Suci bisa ngelakuin semua ini. Semestinya aku gak melakukan ini, Cika. Tapi mulai sekarang, aku gak akan ngebiarin orang lain menghina aku lagi. Siapapun itu. Mami kangen ya sama Dennis. Ika juga, Bi. Oma, Mami Anet. Ada apa sih? Oh, ini. Tidak ada apa-apa, Suci. Kamu kemari-kemari. Ya, dari mana aja? Hai, kenapa ya jadi kotor begini? Ada apa? Oh, ini Mama Net. Tadi ada orang gila gitu, nabrak air kubangan. Terus airnya kecipratan ke aku. Ya udah cantik, kalau begitu kamu mandi dulu ya. Nanti badan kamu gatel-gatel. Ya udah deh, Oma, Mama Net. Aku kamar dulu ya. Cika, aku kamar ya. Iya. Sembunyiin itu foto. Oh, jadi tadi Tante Anet sama Oma lagi nyembunyiin foto Mas Dennis. Biar Kak Suci gak menderita lagi. Kak Suci, tadi aku lihat berita tentang Martin di TV. Dan katanya dia mau bikin pesta. Ini kesempatan kita, Kak. Kita bisa ketemu sama dia di sana. Ya udah, Cika. Kalau gitu, kita ke sana sekarang, ya? Aku siap-siap dulu ya, Kak. Ya udah. Mengenai kostum yang harus dipakai dalam acara pesta nanti malam itu, untuk tamu wanitanya diharuskan pakai gaun pesta dengan nuansa warna ungu. Pasti tadi namanya Martin udah keluar. Sayang banget aku nggak lihat mukanya lagi. Siapa cantik? Oma, itu loh yang namanya Martin itu. Cika gimana? Beres, Kak. Buset, tuh cowok ganteng banget. Saking gue udah tua. Duh, kalau masih muda gue gaet tuh. Sekarang gimana, Kak? Ya udah, kita harus ke sana, Cika. Tapi kamu harus bantuin aku. Ya udah, tapi kita harus beli baju dulu, Kak. Aku juga mau ngajak Olivia. Dia pasti bosan sendirian di rumah. Gimana, Kak? Ya udah, Cika, nggak apa-apa. Tapi kamu janji ya, jangan bicara sama siapapun soal ini. Iya, Kak. Sama Oma juga. Oma, Suci mohon ya, Oma. Oma jangan bilang siapa-siapa, ya. Makasih, Oma. Mbak Suci coba aja dulu. Nanti biar aku yang nilai. Ya udah deh, aku coba dulu ya. Ya ampun,
suci sampai segitunya. Aku melakukan semua ini demi keluarga aku. Dan aku berharap semuanya akan berjalan dengan lancar dan baik-baik aja. Oh, pasti dia pacar kamu ya? Setelah dia berpisah dengan kekasihnya, Martin menjadi orang yang berbeda. Dia juga merubah semua struktur bisnis dan juga dirinya. Kita akan temui mantan kekasih Martin. Dia juga seorang model yang cantik yang bernama Tania. Kalian semua ini ngomong apa sih? Saya sama Martin memang berteman dan akan selalu jadi teman. Jadi, saya permisi dulu ya. Semoga aku beruntungnya bisa ketemu sama Martin. Iya, Kak. Tapi aku nunggu di sini aja ya. Iya, Cika. Makasih ya. Oh iya. Gimana penampilan aku? Aku yakin begitu pintu ruang pesta kebuka, pasti gak ada satupun orang yang bisa nahan Kakak. Soalnya Kakak bener-bener cantik malam ini. Makasih ya, Cika. Ayo kita pesona. Cheers. Martin, kamu apa kabar? Aku baik-baik aja kok. Sorry, aku mau ketemu rekan bisnis aku yang lain. Enjoy the party. Martin, tunggu. Aku kenal kamu tuh udah lama banget. Dan aku tahu kamu. Itu cuma alasan kamu kan untuk menghindar dari aku dan bukan untuk ketemu relasi tamu kamu. Nah, ayolah Martin. Lebih baik kita ngobrol dulu di sini. Yuk. Martin, kamu kenapa sih tadi nolak aku dengan menghindar dari aku padahal aku tahu kamu nggak ketemu relasi tamu kamu kan? Kenapa sih kamu sekarang pinter bohong ya? Sebenarnya kamu tuh kenapa sih? Aku nggak apa-apa kok. Cuman aku lagi nunggu seseorang aja. Oh ya? Siapa? Ayo dong bilang sama aku. Ya ampun, kenapa aku harus bohong? Tadi aku hindarin dia karena aku nggak mau dia tahu kalau aku masih cinta sama dia. Apa yang harus aku bilang ke dia? Martin, kok mikirnya lama banget? Kamu kan nggak bilang sama aku siapa orang yang kamu tunggu. Apa pacar kamu? Iya, dia pacar aku. Mana sih namanya Martin? Aku nggak tahu apa aku bisa nemuin Martin atau enggak. Tapi kalau aku ngelihat ada cowok yang sombong banget, pasti itu Martin. Mas, tahu yang namanya Martin nggak? Oh, itu orang. Makasih ya, Mas. Sama-sama. Kenapa? Nggak sabar nunggu pacar kamu datang? Tenang aja kok, ntar juga dia pasti datang. Sabar dong. Pasti dia pacar kamu ya? Siapa dia? Ini bisa gue manfaatin. Gue tinggal bilang aja kalau cewek itu pacar gue. Miss ya? Selamat datang, sayang. Akhirnya lu datang juga.
Kamu... Saya, kamu tuh telat banget sih. Aku tuh mau kenalin kamu ke teman-teman aku. Ayo. Apa? Ayo. Ayo. Aduh. Kamu lepasin ya, apaan sih? Sorry. Tadi tuh aku terpaksa melakukannya. Ternyata bener ya kata orang. Kalau kamu tuh cowok keterlaluan, tau gak? Tania. Sayang, bantuin aku dong. Aku janji, kalau kamu bantuin aku akan lakuin apa aja buat kamu. Ya? Heh, kamu dengar ya? Aku ini bukan cewek murahan, tau gak? Apapun persoalan yang datang.